Yon saya bu beri biasanya pengajian ngoten pinter menit. Enggak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lihada, wa li Nahda, di hada nali hada wa makun nali nah tadi Allah an hada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa dahulah syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa la tamutuna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa lakum dzunubakum wa may rasulahu faqad faza fawzan adzima Amma ba'du Ma'asyirul muslimin wal muslimat ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Pucang Anak. Leres nggih? Lan sedaya perangkatipun dumateng Bapak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, dumateng Ketua BPD Lembaga Desa, dumateng para kiai, para ustad, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dumateng Bapak Ibu hadirin rohimakumullah monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngerso dalam Allah subhanahu wa ta'ala sebab nopo ngantos dalu puniko kulo penjenengan samit, tasik binaringan sehat jasmani sehat rohani sehat ekonomi sehat ing totol lahir lan batine sakit hadir di majelis taklim Insya Allah yang hadir ini mendapatkan penghargaan dari Allah yang pertama akan dipanjangkan umurnya akan diluaskan rezekinya akan diampuni dosa-dosanya akan dikabulkan doa-doanya dan besok akan dimudahkan masuk surga Allahumma Amin Bapak Ibu Kenapa kita harus bersyukur? Wa ataku minkulli masya'altu muhu wa in taudhu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la dzulumun kafar. Potensi manusia itu menungso iki rata-rata ya akeh sing bersyukur. Padahal salah yo akeh. Leres nomor leres. Lek kon ngitung nikmati Gusti Allah tidak akan mampu menghitungnya. Betul atau betul? Ibu-ibu mulai ngisak sampai sakniki kedhep ping pinten? Boten nggedhep dong. Niki, kedep ngedhep niki kedhep niki sarape berjalan nomar Pak Lurah, nggih to? Pingkale. Pingkale melek karo merem Bapak-bapak mulai ngisak sampai sakniki ambegan ping pinten? Kathah nggih pingkale, mlebu karo metu. Kulo ngisi wonten watu limo ngeten tiang suwa buah cengkulok hadiah sing iso jawab. Nggih niku jawabane ping kalih. Hmm. Lha kok ping kalih, Pak? Mlebu karo metu. Wis bener neng urung bener kula Bapak Ibu, kita harus sadar. Yang niku lek pun dikeki sehat niki pun sugih ojo, sambat Tuh, Cocok ya? Sehat itu memang bukan segala-galanya tetapi tanpa kesehatan kita tidak bisa menikmati segala galanya. Sing jelas Bapak Ibu, tiyang niku lek sehat mesti mangan apa-apa, enak lungguh ya, turu ke, iso gawe. Alhamdulillah. Wis to sampeyan niku di omah magrong-magrong, duwe gale loro. beli tar duwe lek ora sehat sing nikmati sinten pembantu to jenengan di mobil akeh merek apa eneng pak ning lek sehat sing nikmati mesti sopir leres halo bapak-bapak jenengan di bojo ayu kuwi dhuwur mlengah-mlengah lek ora sehat sing nikmati sinten monggo ayo tanggone ngono lah nakal makane lek pun sehat niki monggo nglenggona ngudara rasane kira-kira aku iki wis dadi wong bersyukur napa no dereng ngenge ke? cocok padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe awe elingake aja turu sore kene tak critani kanggo sebo Allahumma shallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa, wa, wa sallam kunjuk dumateng junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dumateng keluarga sahabat lan ipun ngantos yaumul kiamah Allahumma amin Bapak Ibu kulau penjenengan gih wajib bersyukur sampai detik ini masih diberikan umur panjang Alhamdulillah ternyata nikmat hidup itu nikmat yang luar biasa Pak katanya Imam Ghazali yang dekat dengan kita itu mati kapan dimana jam berapa kita tidak tahu betul lek wong jowo ngomong mati kuwi siji dalane sewu lek wis wayahe mati kridane ati ora bisa mbedah kutaning pasti budidaya ne manungsa so tan kuwawa ngungkuli ngari sing kawasa wallahiu akhiranafsanita jaa'alua wallahu khabirum bima taqmalun <tik> dan Allah sekali-kali tidak akan menunda kematian satu jiwa apabila sudah sampai ajalnya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan dados tiang niku bapak ibu lek pun wayai mati masih diundang nih dokter sak terenggalek waruan sak ponorogo pendekar sak mediun dukun sak pacitan diundang neng pucang anak beri gigi kek nyetop soalnya sing mati ki wong penting kiro kiro sakit boten upamot diundur nonton sakit boten anak e jotw tekan ke diri sakit boten lo upamot mati niku dijok nih soalnya utangnya ke sakit boten wali umatin ajal faida aja ajaluhum la yastakhiruna sya'ata mati niku ada takhir ada takdim diundur yora kene dijok ne kene understand? ya yes. terus piye kulo penjenengan harus terdas menghadapi mati terdas yang pertama nopo mati yo mati lah isok dikai umur panjang ngeten karo cah nom nom andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Betul? Minta dipanjangkan umur karena yang merubah takdir Allah itu selain takdir Allah juga doa. Nah, ini, Bapak Ibu, Rasul itu ketika duduk-duduk enek sahabat sendiri kok ya Rasul di dunia ini orang yang paling baik siapa Rasul? Rasul mesem terus jawab nopo khairun nas mantola umruhu wahasuna amaluhu sebaik-baik manusia itu yang diberikan umur panjang dan amalnya apa? baik penjenengan dalu niki sudah melakukan solusi terbaik kenapa kata Rasul man ahabba an yubsatul wa yun fi asari rohimah sopa wonge sing pengen diluas rejekine lan pengen didawak umure maka dia hendaknya menyambung silaturahim roh. rohim silah ke nyambung rohim kasih sayang kasih sayang ini gila orang yang pengajian peryo. Peryo ketemu koncong ini jarang-jarang kecuali bodoh betul? luar biasa pak wargane jenengan luar biasa pak Nur Rohman sampai nengumah tak pengen nengumah pokok ibadah tengumah yes. ternyata nopo ngejak penjenengan di umur panjang Allah niki bapak ibu hidup ini anugerah kalau kita rajin beribadah makanya syukuri apa yang ada hidup adalah a ah? Nogra tetep jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Penjenengan dalu niki melakukan yang terbaik. Napa hadir di majelis taklim. Jadi sing jenenge ngibadah niku boten salat tok, Pak. Boten poso tok, boten, boten maca Quran tok, boten haji tok, boten umroh tok. Neng tekone penjenengan hadirnya penjenengan di majelis taklim itu kata Rasul taman surga. Makanya orang yang hadir malam hari ini diberikan reward penghargaan yang pertama selain dibanggakan oleh Allah diberikan rahmate Gusti Allah. Allahumma diberikan hidayah Allah. Allahumma sing nomor telu luar biasa. Nopo? akan dikabulkan doa-doanya. Allahumma mudah-mudahan yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. ini barokah. Sakit ziarah Mekah wal Madinah. Punya anak yang soleh-solehah. Allahumma Allah made anak Soleh iku papat badani mukmin anut ing sareat -an. ayo alamati anak saleh menyesuaikan sallu ala nabi muhammad liou

Eng pecah cilek-cilek, uko marang Setulur, kowe peceh Kapeng kalua, ceng Eng pecah cilek-cilek, uko marang <muchas> Setulur, kowe peceh dati tanggung jawab orang amur apa apeng bapak emang dati tanggung jawab orang amur adil Rasulullah

Yeah. <laughs> sholala Muhammad Insya Allah yang hadir akan dikabulkan doa-doanya Allahumma cik wonten malih nopo kulia ibadah jasraf wala angfusihim latakna tumi rahmatillah inna allaha yakfiru dunu bajami'ah innahu wal ghofuru orang yang hadir di majelis taklim Bapak Ibu akan diampuni dosa-dosanya semuanya jamiah Allahumma kula tanglet bapak-bapak cik padha di napa mboten Pak jenengan yo nate ibu bojone Pak mboten jujur yo nate Pak kek yo kerep ora yo Nabi Adam iki yo kulu bani adama khotoun wa khairu khotoinat tawabun jadi kulon jenengan ini keturunan Nabi Adam tidak ada yang sempurna kecuali baginda Rasulullah mesti yonduwe itu. So, banyak jalan untuk membersihkan dosa. Ngatun ya? Salah satu nih gelem teko pengajian. Alhamdulillah. Lo tanglet ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Beri ibu-ibu beri kisah yang cuketan monten Yo, yo, Kadek ngendi-ngendi akeh, tak pikir lek Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Madiun, Magetan. Bae galek nggih wonten. Jugetan. Sing merngutan ngeten nggih wonten ora tau guyu. Ki lek Ponorogo ngeten sumeh singa. Ngemut inten niku. Lah kula jenengan ki nurun rasul, meniru akhlak rasul. Rasul niku murah senyum. Lah kula jenengan kok Ana guyune iki terus meru sapa apa melu maklampir. Ya ta. mulai detik ini senyum kita itu apabila membikin orang lain seneng, saudara kita seneng itu sedekah. Bapak Ibu, jane iki sing cuketan nenek, sing perangutan nenek, sing maidonan wonten napa wonten? Weng 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 weng. Bujune longguh, longgah longgo ayaya ini. Mbo iso turu, yah kelembrak kelembrok. Mbo ora mulih. Nyapa mulih barang. Oleh perlu ngelawani pos Kamling ngono pisan. Cugetan <tuk> merengutan maidonan sing gremengane ing wonten gung e. Wong, wong. Oh. wong lanang niku lek digremi wong wedok i malih goblok. Betul, Pak? Kulon duwe konco, ini kapolsek, Pak. Pangkate AKP, Ajun Komisaris Polisi. Gawat didur, galaknya ini bedil, lah, lah, pendekar misal, ini sepol Pak. Ini bosan ini ketemu soirah, niki wau. Wow. Ini kok gejala setruk, kakak lang ya Allah, sedar ngetruk nih, wong lanang, gampang, lah, <laughs> masyarakat, Allah, Muhammad, Bu, intine jenengan duwe dosa. Bapak-bapak duwe dosa, teko ning pengajian insyaallah akan diampuni dosa-dosanya. Allahumma Ojek oh, eneng neh, iki ora oh, tahu pengajian tapi tak sampai ning nyapa pengajian. pengajian ini ragate priya masane. Iye to. Ning jangan kuatir akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Allahumma. Begini. Niki sedaya wau kan mesti calon mati to. Eling-eling manung soba mati, yen wis mati dikubur sanak pamili, dipendem jero, diapit bumi. Betul? Kulo napsin daikotul maut, wa innama tua fauna ujurokum yaumal kiamah. Wah, wow, ngenteni sampai kiamat di kuburan. Ada suwi pol. Gitu? Neng akhirat ono montor lewat, neng akhirat ora ono sego berkat, Neng akhirat ora onomi jobil yad onone godone Lelak pengen neng kuburan padang dalane jembar kuburi Neng akhirat nanti dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga Itulah orang yang sejatinya beruntung Makanya Faman anin nari wa hilal jannata fakot fas Wamel hayatut dunya illa mataul gurur. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga itulah orang yang faiz. Orang yang beruntunglah <Sing> yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannah tihumul faizun. Gak podo penduduk neroko karosor. Penduduk surga terus yang beruntung. Dari jenengan kalau nih, oh jaga nih Pak Modin. Pak Modin itu masih uang ngeratau sholat, cuwet ini gambir melitar. Nyekel banyu, wis surah kecer, jangan bening di belindrang. wes isi ini kaya dumuk batuk, tok, wis pelitip pol pokoknya. Niku Pak Modin, niku kulo yoher. Mesti uang Pak Modin uangnya hampir mak. Saat jurnanya orang mati ini sebelum berangkat nanti, nyiwen sewu porotak siin, saat teringipun jenazah dipun berangkat bagen, nyiwen pisek senen penjenengan seduyo. Berikutnya juga tempatan rurah biasa ini. Ini jenazah ini waktu kejang ini, sae apa sae? Kejenengan dia bilang sae, lho kok kemeruh memang sampaian? Lho ini, iya rapenak, roh mengelak, iya rapenak, gitu. Nah, ini kak saking api wong. Nyun Zewu, lek wong sak pucang anak, wong sak sumber madu niki ngomong sae. Neng lek molekat omongnya, elek menang menangsi. Ntar gitu. Halo? Oh, tak titah ini, Pak Mudin ini, Pak Babin. Neng kuburan ini, loh. Masa wongnya, cek tileramu, gak tahu sholat. Dungu ini, ya, api. Ya, ayat Tuhan, napsul mutmainah. wahai jiwa jiwanya tenang tenang biar kampret malaikat irji ila robiki rodiyat dan martiyah fathuli fi ibadi wathuli janati surgone sapa leng pelit ora umum kuwi salat yo mbok ngene lah panjenengan dalu niki insyaallah man salakat tarikon yaltamisu fil ilman sahalul fihi tarikon ilal jannah Sopo wonge menempuh perjalanan isom laku sepedahan, sepeda motor, gak mobil Untuk hadir di majelis taklim Maka Allah akan memudahkan baginya Masuk surga Allahumma Ibaratin di Surabaya itu orang metu nganju Orang metu krian sepanjang lewat jalan tol Alhamdulillah Mudah-mudahan yang hadir ini calon-calon penghuni surga Allahumma suwarga mengolawangi ngelangi di sake, kanggo sapa lanang wedok nom tuwek silakan syarat napa imani lan becik amali ri kala hore ana dunya ni yo oh. ya imahor ri kata murah nanging aneh sing waka. Tiket suwarko, murah. Memperingati. Memperingati. memperingati itu asal katanya dari kata ingat Nyapok kok ingat karena cinta jadi tandanya orang cinta itu ingat halo berarti malam ini kita meningkatkan cinta kita mahabah kita terhadap siapa orang yang sangat mencintai umatnya termasuk kita melebihi cintanya kepada bagikan seorang ibu melebihi cintanya ibu kepada anaknya jadi rasul itu cintanya luar biasa sebelum meninggal umatku 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 luar biasa maka njenengan dalu niki luar biasa untuk meningkatkan cinta kita kepada orang yang sangat cinta kepada kita, orang yang paling jujur, orang yang dijamin masuk surga, orang yang paling bertakwa, orang yang terhindar dari surga, nopo, neraka dan nopo, terhindar dari dosa dan sifatnya sitik amanah tablik dan membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah. Alhamdulillah. Jadi tak baleni meh tandane wong cinta itu ingat, ngat kulo tes bapak-bapak kali bojone cinta napa mboten? Cinta pol cinta. Jenengan nek ditinggal lunga bojone sak wulan ning Surabaya no eling pemalah peneran. bebas oh, orang yang bro bojoku <laughs> <laughs> eh seperti ini kita tanda-tanda gak beres pak halo los <laughs> nyun sewu ibu-ibu gak tajik cinta kali bojo ini cinta lek ditinggal lunga nek ponorogo setengah bulan itu eling nama malah peneran eling gak lah lek wis eling itu timbul rasa kangen itu orang cinta iyan aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning HP ku betul Bu wis bu bojoke langsung video call Assalamualaikum Waalaikumsalam Kapan mulie Berarti dek cita Lek momone wis telepon wis moleh karepmu ora yo karepmu wis kita tanda-tanda-tanda enggak beres Allahu ala Muhammad berarti malam ini walaupun secara singkat kita mengingat kelahiran seorang hamba Allah yang luar biasa 1435 tahun yang lalu sing jenenge Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu Rasul itu lahirnya hari Senin malam tanggalnya 12 Robiul Awal tahun gajah. nyampok kok tahun gajah karena bersamaan beliau lahir ada peristiwa besar. Enak rojo kafir kemelinti sombong dari negara Sam namanya Abraha al Asram. niatnya wis apa Harb menghancurkan Ka'bah baitullah rumah Allah. Sing dikendarai orang kuda neng lembaga Gajah-gajah ini sikilnya sama dengan gini lho pak ya. Dan nendang uang dengan kau. Gajah wakeh pasukannya akeh gawanannya pedang. Hmm, hmm, hmm. Akhirnya diabadikan di Quran surat yang 105. Surat al-fil, surat gajah. Alam taro Kaifa fa'an la bi azabil fil. Singkat cerita, Gusti Allah itu maha kuasa. Neng musuh wong raja sombong gede-gede tuh gajah alah alah cukup di musuh manuk nopo pak manuk jadi manuk ke mening loh gebu manuk ababil dengan membawa kerikil dari neraka diturunkan deng 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 akhirnya pasukannya Abraha nopo hancur seperti daun dimakan ulat nih bihi sijil min syijil ka ma'kul alhamdulillah nah apa yang kita petik di dunia niki kulo penjenengan gak oleh sombong masuk ke dini kaya ngopo es sampai kelingan konsol kulo polisi go di pendekar pak musuh covid ya ya padahal covid niku kan virusnya kuwacil kita. gitu keok kowe tidur cokot nyamuk demam berdarah ya ngemet betul makanya walatu soir khoda kalinasi walatam sivil arti marroha inna Allah la yuhibu kula muhtalin fakur jadi perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah itu satu sombong yang kedua angko understand yes lajeng Robiul awal, lek neng jowo neng galek kok malah maulot itu terus piye ceritane ngeten. Robiul Awal itu bulan Islam, Pak. Jadi kulon jenengan wong Islam itu punya kalender Islam, jumlahnya pinten rolas, dibikin berdasarkan peredaran bulan, makanya disebut bulan Komari ya atau Hijriah. Bulan Islam pertama nama Pak Muharram, nama Bu Muharram. Tadi cara nengetan, kulon like, ngisi neng pondok cah-cah ya apal, tapi di like, sekolah umum banyak yang nggak apal, Pak. Soalnya sih Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Akhirnya cinta kita Islam bagaimana? Cinta Rasul, cinta Islam. Ada bulan Islam. Di dalam bulan Islam itu ada empat bulan istimewa. dulu kok Dul dan Rojab. Lewong Jawa selo besar suro dan rejab. Di atasnya itu membesarnya bulan-bulan Roma. Dan makanya monggo singkat mawon, monggo diapal bulan Islam. Ngerti ya? Bulan-bulan Islam, Musa Roro, ro, Muharam, Syafar, Robiul Awal, Robiul akhir jadi Robiul Awal itu bulannya ketiga. Musaroro, Roro, jum, jum, Rosa, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sa, dan misalnya loh. Musa Roro, Jumjum, Rosa, Rosa, Tul-tul, dul. Dul, Yogyakarta, Yogyakarta, Ramadhan sawal Dzulqa'dah Dzulhi Ja. Wis ala Muhammad. Wis, yes. lajeng nek Jawa kok malih mulut bie, ki Jawa niku wonten kalender Jawa, tanggalan Jawa. Sapa sing Kanjeng Sultan Agung Hanyokrobusumo wonten Ngayogyakarta Hadiningrat. Niku mengadopsi niruni rubulan Islam. makanya wulan jawa ini kemah podo karo e eh, selam wulan jawa pertama nopo suro apa pak suro makanya di pondro kena gerbek suro eda suro suro itu diambil dari tanggal 10 muharram namanya hari as suro e, bar suro sapar e, ilatih wong jawa sapar malih sapar Robi ulawal malih mulut dari kata milat kelahirannya roh suruh sapar mulut lahir lawa lakir recep ruwah poso bodoh selobe salamu salamu muhammad Besi niki pun apal bulane yang kedua uang niku lek cinta yo kelahirannya apal ibu-ibu kelahirannya bujunya apal mora belas mosok kalah karo pacaran pacaran iku sing di tekok mesti tanggal lahir soalnya apa, aku ulang tahun langsung dikirimi lewat WA Happy birthday to you. Iki bedes turun. <laughs> ya Allah. Bapak ibu, Rasulullah itu. Lajeng nopo. Ketika kita sudah mengenal harinya langkah lahirnya, nopo terusan, kulo penjenengan silsilai yang ngerti. Rasul itu ternyata Bapak ibu keturunan dari gen yang istimewa makanya penjenengan nek sholat niku pas tahiyat niku bersahadat terus sholawat ya Allah ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad terus kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim nyapa neng Nabi Ibrahim kok orang Nabi Musa pun Nabi Idris Nabi Adam gitu ternyata Rasul itu keturunan gen istimewa siapa nabiullah Ibrahim alaihis salam jadi Nabi Ibrahim ini citra ceritanya yang pertama punya istri cantik rupawan, hartawan, bangsawan. Neng sampai tua, bu, orang diana alias mandul. jenenge Siti sa, Saroh. Akhirnya dimusuhi karo rojo namrud, akhirnya nopo lungo neng Palestine. Barco Palestine lungo neng Mesir. Loh, neng Mesir dasar wong mening. Dwi lelabuan karo negoro akhirnya dikei penghargaan berupa wanita hitam namanya Siti Ha Jarkon kon rabi si rabi akhirnya meteng duwe anak lanang menjadi nabi namanya Ismail Ismail itu artinya Isma itu dengan menyebut nama Il itu dari kata Eli, Eli atau Allah jadi dengan menyebut nama Allah Ismail punya anak yang soleh namanya Adnan Adnan punya anak yang soleh namanya Mu'idu terus sampai ke baginda Rasulullah Makanya sebelum ada perintah sholat lima waktu itu sholatnya Rasul Melu syariat yang dibawa Nabi Ibrahim, walaupun masalahnya Muhammad. Bon, monggo diiling-iling Muhammad bin Abdul loh, bin Abdul Mutalib bin Hisam bin Abdiman bin Kusay bin Kilab Muro Kaab Luay Golib Fihar Malik Anadar Kinana Kusaimah Mudrika Ilyas Muthar, Nazar Mu itu dua puluh dua satu Adnan dua dua Nabi Ismail dua tiga Nabi Ibrahim Alhamdulillah pun Barngoten Dasbundi Nabi Ibrahim niku umurnya seratus tujuh puluh lima tahun di umur 150 enak kabar gembira Cinten, malaikat memberitahu sama istri pertama Saroh Saroh kamu jangan bersedih hati kamu orang baik suamimu orang baik seorang nabi terus nopo ada kabar gembira kamu akan diberikan keturunan anak yang soleh besok menjadi nabi dan menjadi raja-raja Buatan percoyok soalnya aku gitu wek mau soi soi mateng nih ibu ya nih kita prediksi nawa idw ya toh neng di dunia nih gak ada barang yang mustahil jika Allah mengendaki jika Allah mengendaki cukup in nama amruhu ida aroda sayan ayat kun fayakun nih kita harus percaya dunia ini gak ada barang yang mustahil jika Allah mengendaki Sopo ngerti putra jenengan, sing saiki melu ngaji, besok jadi bupati tergalek. Kalau mah, jadi ketua DPRD Singgalek, Allahumma. Jadi gubernur, Allahumma. Jadi kapolri, Allahumma. Eh, so ngerti nek tunggak jarak merajak tunggak jati mati, ma, nggak ada barang yang mustahil. Pak Jarwo iso cerita, di pengalaman, Pak. Tahun 2015 itu Pak Presiden di Ponorogo. Kula ya mikir belas. solat ning Masjid Agung salat Jumat. singten sing dipilih khutbah Bang Jarwo. masuk akal ta? Kula niki napa ngono kon itulah ketika Allah menghendaki cukup inna ma'amruhu ida'arada say'an ayakun. Ayakun pon akhire napa sing katrinta saroh niku akile duwe anak. Meteng dhe anak. Terus napa? Akhirnya tinggi pengiling-iling di jeneng ne SH. SH itu artinya tertawa. Soalnya di kerungu kabar kita ingguyu cekakaan. Akhirnya di pengiling-iling jenengnya SH. SH punya anak namanya Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf. Makanya di Quran ada surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12 Yurat Yusuf niku surat 12 belas gua Yusuf ini apa ini gua ganteng bu ya? Tulo kan teng bu Rien. Teng meduro niki lek malam Jumat niku sewepi pak mereka niku. Aku ya heran, kok sepi? Ternyata malam Jumat niku lo gulek panganan di kuto ini betul Mas, ma ada orang jualan? Ada le, ada apa ada? Malam Jumat, nak makasih ni anu dek sunah Rasul. Napa Bu, njenengan understand sunah rasul? Halo. Makane wong Madura kadang enteng didumuk bojone malam Sabtu. Malam apa? Halo. Lah sing nomor loro napa? Tak titeni, lek bojone meteng Bu, bar magrib karo subuh niku diwacakne ni surat Yusuf. Mriki nggih ngoten mboten? Damne. Ya Allah urung diusum nih, karena apa ya benda di pucah sing ganteng jadi pemimpin beriman bertakwa. Ngerti ya? Nge? Yang jenis ini usaha, ini ku nyemening. Nah, jadi bar maghrib bacanya surat Yusuf terus di sebul tangan dilus-lus yang bertengi. Sopo sing maca nih, bujo nih. Ojo Jaluk tolong kiai. Halo? Ojo Jaluk tolong ustad. <laughs> Berbahaya, oke? Okay? Bon, ngerti. Lajeng nopo? Wujud cinta kita apa? kau is kurang seprapat Hai bu, urak bukti cinta kita no, Bu. bukti cinta kita adalah inna allaha wa malaika tahu yusoluna ala nabi ya ayuhallatina amanu alaihi wassalimu taslima ini perintah Allah di Quran surat yang ke-33 surat Al-Azab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat malaikat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Dan berikan salam dengan penuh penghormatan. Kenapa kok bersolawat? Karena Rasul Dawah Allah ya wahidatan Shallallahu alaihi biha asron barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali Alhamdulillah yang kedua wong niku pengen syafaat syafaat itu pertolongan atas izin Allah diberikan kepada siapa Kata Rasul: "Aulan nasi biyau kiamah ak allah ya Sedekat-dekat manusia besok dengan saya di jamul Qiyamah adalah orang yang banyak membaca sholawat. Mo co yo di ngilmoni. Jadi di dunianya ada titik-titik istimewa, ada waktu istimewa, ada hari istimewa, ada bulan yang istimewa. Understand? Senin sampai akad itu ada Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah. Pembesarnya hari adalah hari Jum ah. ada lek like kemis malam Jum'at pak. Bulan Komariah itu berdasarkan peredaran bulan. Jadi selepe matahari, maghrib cengkling nih. lek like, dino kemis, wis dihitung hari Jum'at. Ah. lek yasinan biasanya malam apa? Jum'at. Ah. Itu berarti tinggal morning ada titik istimewa lah kalau menjenengan selain banyak sholawat yang kedua nopo di malam Jumat itu perbanyak baca sholawat sebab nopo Rasul Dawuh inna min abdoli ayamikum jamul Jum'ah ala sebaik-baik hari itu hari Jumat maka perbanyaklah sholawat kepada Muhammad solawat yang pertama tadi ada solawat padang bulan cocok cocok enek solawat niku Allahumma sholli salatan salawatan dengar ya salawat meriah, ya. ada lagi Allah ada salah ini gini. ya Nabi salam alaika ya Rasul ada salawat macam-macam ada mahalul qiyam ada solawat badar Kulo dek kapan niku pas bayangkara bersolawat diundang Pak Kapolres niku diringi sholawatan simtu durur yeah. jadi jenengan silahkan Pak Jarwo kalau pengen sing deg-deg sing penting jumlah ya keh berarti sholawat jibril jenengan malam Jumat solawat Allah, Allah Muhammad solawat Allah, Allah Muhammad nyekel tasbih ping lima ngewu orang bobo pak Jos neng ojo cepet-cepet lewung penyakitnya sakit cepet-cepet ngejar target lima ngewu

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad monggo. Maka ini perbedaan tidak usah digedek-gedek ini. Karena apa? Mewujudkan rasa cinta kita kepada baginda rosu. Luluhla tinggi nambah ni ala adewi atini diwi. Dan mening. Ya, nah, tinggi. Enak, 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 hati, Lain, ini lagi tombol hati. Ini ini. Sholawat itu untuk kombinasi hati kita. namanya nama sholawatkan tibilku. Allahumma sholli Allah sayyidina muhammadin pipil kulopi wa tawaiha wa ahliyatil abadani wa sifaiha wa nungil al wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi Muhammad Jadi yang pertama Monggo banyak membaca so, lawat. Yang kedua nopo, pulau penjenengan cari idulah. Gulek cuntun di dunyohi gak usah. Tak usah nyeleneh nyeleneh lagi sinter lagi pribadi yang cerdas dan berakhlakul karimah di era modern era modern ini nopo gulo penjenengan saat ini di era globalisasi era teknologi informasi, masih ibaratnya Kulau penjenengan ini urip di dua dunia yang pertama dunia nyata yang kedua dunia maya ma, tantangannya apa dunia nyata nggih ngeten -nya iki awan bengi esuk sore ngeten iki dunia maya menapa kula panjenengan di teknologi informasi lek uga ning ngarepe TV ya ning ngarepe HP lek gak ning ngarepe HP ya ning ngarepe laptop niki nggih ngoten mapan turu nyekel HP tangi turun buka masak ning pawon gawa golek rambanan <susur> Wes saiki Pak ya Allah mulai cah cilik cekelan mek wong tuwek cekelane ha Be, hiduplah pada zamannya gak oleh ditolak Pak makane kiai kula niki latih dawuh ngeten besok ditenono yen ana zaman kali ilang kedungi pasar ilang kumandangi wong tani ilang tangguwe wong wadon ilang wirange wong lempoh mu penjagat kowe kudu ngati-ati iki omong apa Kosa wong lempoh mubeng jagat masuk akal. Neng ternyata kula jenengan iki ibarate saniki kaya wong lempoh mubeng jagat. Jenengan ning arepe TV metok remat terus tekan Rusia. Betul? Lah sampeyan delok wong tawaf ya toh, teng tekan Mekah. Ning Masjid Nabawi teng tekan Madinah, betul? Wong lempoh mubeng jagat. Makane kula panjenengan perlu itulah perlu contoh siapa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir jadi rasul niki akhlake monggo ditonto ya sak gadu-gaduke eh, ngoten nggih wong kelas awake dhewe ngoten nggih nah desbundi, akhlak rasul tadi sudah sampaikan rasul itu murah sen Nyo, makanya mau dilaksanakan nih. Pulauan ni yang kantor ini, ku konco kulau rin, kulau pun pensiun satu juta, tahun setengah, Pak. Konco kulau ini puluan-puluan, Pak. Kulauan ini mentori puluan. Kulauan ini pejabat agama ini, poros ponrogo rin. Enak puluan ini, kulauan ini jadi wayu, gede, duru, neng lantas. Wah, jangkau, mening, Pak. Sabu yang putih, ngewapres. No, Wah! Hmm, apa yang... bapak-bapak nyawang wong ayu iki ketok ora? Mening. Mening. Normal. Aja sampe seneni, Mbuk. Jadi wong lanang like nek wong wedok kok ketok ayu, iku jenenge normal. Ning lek like wong lanang nyawang wong lanang kok seneng. Lagi iki perlu diperiksane. Halo. Lah <laughs> <laughs> neng lek like, wis ngaji ngoten iki, lek like, wong lanang ayu langsung kelingan sing nang omah. Cacat. sing ning omah utuh padha irunge emeng lambene emeng rambutene ya niki <gayani> ayu kelingan <kaya> sing ning <gayani> omah ngoten piye niki pak niki wayu ning ora tau guyu ora menarik asalamualaikum Waalaikumsalam Mbah ora menarik ning boso enek sitok kula ning Bimas niku alah lah lek kalah takoni ning bodine mening Niku bu, ucap ceduan Mbah Jarwo ini mesti cium tangan ini, Yo, <tuk> uh, kayak guyu di Ya lah lah. Assalamualaikum Mbah Haji, waalaikumsalam. Ya, rumang saya mening mending men. <tuk -tuk> Lo, salam salam Muhammad. Intine murah sen, nyom. Oke, okay? berikutnya. Rasul itu orangnya jujur. Halo, Ju nah, le jujur. Lek ora jujur, Pak. boleh ngapusi lek kula jenengan neng satuhal. Napa Rasul itu ngapusi? Nyuwun pangapunten. Lek awake dhewe ngapusi lek semanten. Rasul itu orangnya sahabat dan tidak pernah nyacat masake wong wedok. Niki lho. Bapak-bapak lek dimasakne bojone ki kasihen Apa ora dikeki uyah, apa kelegen gek ke pol. Jenengan ya meneng guyang-guyup Mai buge. tiga ini kopi ini lali mungkin Normal neng mulai detik ini karena kita nyontoh Rasul ojo Maidu wongwe wong we, dok kaitane karo masakan. Kenapa Rasul gak pernah nyacat masak wong itu? Understand? Kenapa? Menghargai jerih payah seorang istri. betul Pak Jarwo so cerita kalau praktek nih, pak. Kula pasang beberapa tahun yang lalu itu diundang wong sugih sambit mriku. Barumroh haji karo bojone ngundang uh, undangan sembuh wae. Kapores yo Bupati yo teko. Lek kanjlalah ngisi buka bersama Pak Jarwo. Wayahé buka tak sawang isine ombené wis ngene iki. Aku lek buka niku biasane Pak kula niku lek buka biasanya ki kopi itu wajib. tak sabang sawang kopi, kok reneng, akar menjaluk, yuk rame nak, masa mau balik, kok nge-requestment, yuk yuk rapatut, akhiripun, kalau WA, bujukuloh, dek, gak nak no kopi, oke, okay. cawang biru loro, berarti sudah terjawab, bar gripan nge terus bak dia, kalau pamit, sopir takkan nyepet nih, wesss, tekan ngomah, Assalamualaikum, Bujur eneng Mbak Icek ning masjid. nyawang kopi wis eneng. Yoh, isa gelas. Oh, tak buka. Lah Cara minum bagaimana? Lah niki tak sampene. Lek wis ngaji ngaten jangan sampai makan minum dengan tangan ki kiri. Kenapa Rasul dawuh la takulu bismillah fa inna syaithona yaqulu bismillah. Janganlah kamu makan dengan tangan kiri karena setan itu makan dengan tangan kiri jadi lek dahar ngunjuk pakai tangan kanan diusahakan du do du do kecuali ada udur lajeng nopo hadirkan Allah ini rezeki dari Allah makane kalau mau makan baca bismillah kalau mau minum baca bismillah niki tok-toke kopine bojoku lo Bismillahirrahmanirrahim. Uh. Kopi pirik kiriman king Lampung besan kula Boten 3 gula. Uh. Wah, pait e putra wali, Pak. Kula dekekne utuh sak gelas. Akhirepun kula mlebu ning kamar cucul kelambi, bojo teko, Teka ngenten. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis teka Nyawang kopi buk, kek utuh. Nge-neki. Konong kek kopi. Nyapa radyo be? Uloh yang nyapusi pak. Panas. Panas karo pahit ni, ngapusi toh. Lek ngapusi ngetenikin, boton opo-opo pak babi, nalo. Ngapunikin, boton opo. Nyapa nyeneng bojo? Panas. Neng wong langan, nang kudu, cerdas. Kok cerdas bojo ning kamar mandi kopi <gupi> tak tuku gula wer 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 cari timing yang tepat bojo metu kamar mandi tak ombe wah kopi tak mening men Bismillahirrahmanirrahim langsung tak entekne Bu Jon Banga punten jenengan bu, lek like ngegek nih kopi bu Juni kayak diumbin, tak nih suwendeng lembut tembu. Seneng, sampai nurungok nih pak, seneng wong wedok lagi bangga, ngerti buk gak? suweneng oh penek uang wedok ngegek nih kopi, doyan karepmu, orayu karepmu, ombe terserah, orayu terser. lah buat nanti lah. Nenek ngapusin nih tenegin buat nopo-nopo pak. Oke, bapak-bapak. Halo, Insya Allah ini diampuni oleh Allah. Allah ma, kenapa menghargai seorang istri? Jadi Rasul nggak punya ma, nyacat masa ne wong we. sampai nggak ngapusin larak hati ne wong we. Do, itu yang nggak boleh. Betul atau betul? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, jangan kau hianati. Betul? Betul. Biasanya sing warani hati ni wong widok gilak ngeten, mbak. Di, Reneo tak omongi. Siapa loh mas kita, itu men ijo. Ini tak sawang-sawang, ini bodimu serotok rusak. Diambungu wisre mason, pepeo, balsem, frisker. iki upama. Upama apa? Upama aku tak gulai enek no pietos pun, ibu. Peret lah like omong-omong, orang wedok ini masih bujunik ya ibu ustadz itu orang lantang ngomongnya, macam-macam biar kita apa, sehingga kita apa yang merusak budi, potong kamu, betul? betul? Ya Allah, itu bukan asal pak orang wedok ini apa? pengen kusiji nyandeng kowe sa lawase ra ana wong liya sing bisa misahake betul Bu Betul wiwit biyen Mas aku wis matur lara larane wanita yen diwayuh betul ada yang ingin dimadu diwayuh angkat tangan difoto aja nek critane Jadi kalau pesan Bapak Ibu yang hadir ini monggo sampean lek pun rumah tangga jaga komitmen, ngoten nggih. Siap nggih. Kenapa lek rumah tangga ini sudah diikat dengan misakon golito. Perjanjian yang agung. Ya toh, lek wis rumah tangga ini gelem nome ya gelem tu wae. Lek enom memang ya mening, Nyanyi ini jek enom ya. Enom. Kula wis suwidak Ito. Indahnya bulan tak seindah wajahmu cik yes. nama. Elah tua tuwek di bedak yang point Betul? Lajeng nama gelem nama gelem tua, eh gelem sehat eh yo gelem lorone tak sampai ni. Oh coba sehat disayang saya sang bersolor lora lora. Yang larak ni hati. oke? Okay? Lajeng nama gelem wangi ni yo gelem rema So, ini. Lek ciknom memang ngegesbi, inoi, serimpi. Lek wis tuwek, yuk serimasun, bebek, ubahasem. Betul? Makanya kalau pesan, lelek dibucu wis tuwek ini, dianggap mawon belindrang tewel. Lelek kok belindrang tewel? Belindrang tewel itu kaya tol ingis coklat, gitu. Lek esok dingat. Mening namanya penting, mbak kong? Mening, oke? Okay? Oke? Yes, inti nih, le, ngapusi babakan masakan itu, budi. liyane ojo sam understand le Arab, neko neko wah alah bujuku mbiyen ya tau nom betul betul seperti itu jadi lek mbiyen niku nyun pangapunten bu Lek wis rumah tangga ke masyarakat cocok ya saiki dicocok cocok neng. ngonten lho ora gathuk ya di Gaduk-gaduk neng. ora jodoh ya di jodoh-jodoh ora mening <t> <laughs> Pokoknya le macam macem-macem niku kelingan zaman Jasmirah jas merah jangan melupakan sejarah. lek 17 Agustus kan jas merah jangan melupakan sejarah para pahlawan. lek neng rumah tangga yo jangan melupakan sejarah. Zaman nom noman niki, yo podo pacaran mau Masora. lek pacaran niki lek bian neng gubuk asmoro. Yang liwat aku kelingan gubuk gawe mbiyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen ati tak go tresno masuk <tid> laus muhammad pun intinya nopo wong lanang ini gak oleh nyacat masa wong we Duh, berikutnya Rasul ini manggil buju ini pak dengan panggilan yang menyenangkan jadi Rasul itu punya istri Aisyah Aisyah ini wonge luar biasa kayak pipi nih abang makanya kan mulia indah cantik berseri kulit putih bersih Merah di pipinya, dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Wah! Wah! Jadinya tidak de ingin dulu pipi abang-abang sampai haji umroh. Tidak ada Betul? wong Turki, Uzbekistan. Yuh! Yuh! Aduh! Tidak ada. abang. Orangnya mening Tidak berhenti sampai abang mau coklat. makanya Rasul itu lek manggil bujune ya humairoh ya humairoh yang kemerah merah pipi, ya pipine me. ne maksudnya nopo jenengan lek manggil bujune dengan panggilan yang menyenangkan ojo jangkar nopo enak beri kisah jangkar karo bujune bujune jenenge sering aton ton kopi ton oh jenenge Sri Mulyani lo kok malah tel sering jenenge Eni Rahayu kok delan del itu gitu gitu Bu Cun ini luwamu, polisi sih, ganteng, lanang, tidur. Bu Cun ini pol. Lalu, kalau diceritakan, buah, jeboh! Lalu, kuyong larak hati. Betul, Bu? Enak-enak sih lucu. Diet. Di luar lemu diet. Ini bukan diet mencret, hai. Akhirnya, awak ini entah cuwi, li. Lalu, ini lanang, ya kurang ajar, loh. Ngek, canggih! ngono yang larak nih hati ngatain gak inti nih nopo lek manggil bujuni dengan panggilan yang menye mangkan lek uraiso sayangku cintaku yo apa nopo, nopo bu bu di lek mes tuh kan tiuti betul sing penting ngajak jangkar ngatain gak berikutnya rasul itu selain jujur monggo sidik itu benar apa yang diucapkan jelasan benar amanah dapat dipercaya tablik menyampaikan fatonah cerdas berikut ini apa? tak sampaikan secara singkat yang pertama rasul itu hobi nih sholat apa bu? sholat nih monggo kita hobi nih sholat nyambut gaya oleh pak olah silahkan neng kita malam ini merubah mindset pola pikir dunia sampai pikir silahkan jabatan silakan gayam silahkan, ora nek wong larang ning kita merubah biasanya sing dipikir ku dunyae du jabatan saiki dirubah dunya dinomrene loro iso apa ora ketoke iso <laughs> saiki akeh wong ketanan pangkat betul akile lali salat so, ketanan bonda dunya betul Kedanan TV lali ngaji Kedanan duit lali masjid Miki kata Wah, wah, wong lek mikir duit pak Meripatnya kalau duit Ijo, nanti dituk moto duiten Ya sopo sih pengen duit Gitu Bapak ibu sih sepuh-sepuh karo duit wis paleh porong Dereng, lek karo bucu nih. <laughs> Silahkan mencintai duit silahkan Bondo dunyo silahkan Neng lek wis mati derajat pangkat Minggat bondo dunyo Lung Ngo buju ayu Buju ayu ini ku dicak Mati purun no sama bu Cinta morak. Buju ke le ayu Nun sewu undang payu Betul Betul Makanya juga jaga nih wong ayu Lek ayu niku sing genteni wis Betul? Bojo ganteng ra gelem dijak bareng, makanya kula harus cerdas. Lah niki lho judulis mening, Pribadi yang cerdas nyontoh akhlak Rasul. Ternyata akhlak itu akan membawa keselamatan dunia akhirat. Allahumma Allahumma yang pertama nopo walaupun kalau sampai nih lewis mati derajat pangkat minggat bondo dunia lungo makanya kalau penjeningan silahkan untuk merubah pola pikir ngono wa bataghi fi ma ataqallah darul akhirat wa la nasibaka minad dunya carilah pada apa yang dianugerahkan Allah untuk akhirat ning jangan melupakan do dunya niki lho dadi ora oleh kok kerso late ora nyambut gawe ya ora oleh salat wah oh, undung ora leren-leren anake bingung iya to salat iku silakan monggo kita jadikan utama ngene lho ibaratnya kulon jenengan nek di dunia niki nyun sewu podok tuku sapi enggak di wonten pasar sapi itu, kata lek tuku sapi niku mesti oleh jadung jenengan nek tumbas sapi mesti oleh jadung apa tuku sapi dikai sapi nyel purun jenengan Itu e di gudang sampean maksudnya nopo bon jenengan lek mementingkan akhirat dunia mesti oleh betul Neng lek jenengan tuku dadung. Neng pertolon ngisor Oleh sapi pura gitu. Makanya monggo kita cerdas sesuai dengan tema malam hari ini. Cerdas bagaimana? Silahkan pikir dunia neng akhirat diutamakan. Kok ngono Pak Jarwo? Begini. Dalam kitabnya Imam Ahmad bin Ambal ketika orang itu di dalam kubur, itu, Pak Mudin mulai Pak Lurah mulai, Pak Jarwo mulai. Di dalam kubur kita sendiri, ada lagi yang menemani, Kalau tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Betul, betul, betul. Lah. Biar tidak disiksa, Solo sini nopo, Dan cerdas nopo yang menemani kita lah, di alam kubur yang dekat dengan kepala kita itu sholat understand? sholat so, sholat itu biaya melu rasul sholu kamar itu muni usoli. sholatlah kamu seperti kau melihat sholat saya sholat itu biaya pepeling mas pepeling. halo pepeling. tong teng teng tong tong teng tong teng tong 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 weswa ancinde ini nadanya manut sampai

leke wis padhit me podo nindhak iki ajeng was kumand layah sembahnya

Muhammad. Sing penting mulai peringatan niki monggo solatnya ditingkatkan. Ngeten nggih. Sing biasane ning masjid kur magrib Mulai sesuk ditambah ngisak ngoten cocok. Cocok. Lek wis magrib terus tambahi subuh mrene mending, mending. Beri <laughs> kita masjid mboten bayar Pak Lurah nggih. Gratis nggih. Sampai nek dandutan juoget-jogetan ning fayen niku pak ora? Nyalah, nyawer malah nyawer gua nyoh nyoh halo <tuh>. nah ini makanya monggo kita merubah pola pikir lek rasul peseneng sholat ternyata sholat itu yang nemani kita di alam kubur alhamdulillah kanti istiqomah ajek lanseng tumak nina ora kesusu ngadek baru gusti Allah yuk cepet sepetan sampen ngadhep karo Pak Lurah gek kecu cepetan ora sopan prikon ngaleh. Pak Lurah niki cepet-cepetan mawon. Lajeng nang Surabaya kenteng catetangan. Catetangane mboten nggro antem serandal kuwi. Jadi tumak nina, luwes sampurna yen berjamaah. Salat niki lek like, diterang niku Isra mikrot barun nerangne salat. Halo. sing penting it ini monggo mulai malam ini kita hobi sholat sholat ya istiqomah tumak ninah berja subuh tuhur lah nasar sholat saya tina no, tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah sholat sunai salat sholat sunnah yang terbaik nopo abdolu sholati ba'dal ada fardu, solat itu lain ini gila. Jadi seutamanya solat itu setelah solat maghrib, solat fardu itu solat malam. Makanya Rasul ini pak lek solat malam pak tahajud nah, si sampai bengkak. Kodok kali keluar jenengan gak? Jenengan bengkak nopo betul. Apa meripati sih bengkak? Kakan turu. Nah, betul gak? pun bon, monggo. Makanya Aisyah itu pernah protes ya Rasul Penjenengan sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa. Neng nah, solatnya tahajud ya, kok yang hono Rasul, Rasul mesem terus jawab, nobo, afala agunu abedan sakuro. Apakah tidak selayaknya saya menjadi orang yang bersyukur? Jadi ciri ini orang bersyukur, niku sergap solat, understand? Understand? Makanya fatkuruni alskurukum waskuruli walatakkurun. Ya ayuhalladina amanus ta'inu bisa beri wa sholah inna allaha ma'asa bila Allah Muhammad dekat kepala nopo pak so sholat cedekit tengah ini diri nopo poso kiwone apa zakat infak sedekah ya makanya sak kuat kuatnya pager tembok isih kuat pager emang Oh, maksudnya wong Islam gak oleh cetil sak kuat kuatnya pager besi isih kuat pagering hati pagering hati nopo agomo agama nengati makanya para ulama mengatakan dengan agama hidup ini akan menjadi terarah dengan ilmu hidup ini akan menjadi mudah dengan bersedekah rezeki akan baro barokah yakin apa yakin Rezeki itu enggak sama dengan matematika, Pak. Let matematika ini ku ilmu pasti. Let ditambah-tambah haknya. Let dikurangi yo berkurang. Kurang. Niki jenenge matematika 2 dua tambah 24. Dua, 4 empat. Empat tambah 26. Let meduronya dua 2 tambah 24. Dua, 4 empat. Empat tambah 26. Niki matematika. Neng rezeki, Pak. Ada faktor barokah. Ditambah nongaknya, lekak barokah. Ih, somteng. Oh, mantek. Ngalas. Betul. Pengen contoh. eng pondrogo wonten sing lanang ASN golonganane 4B gajine 10 juta sing wedok ya kepala sekolah gajine 8 juta niki sak pinten Bu 8 so, juta niki lek urip ning desa lek wis turah akeh tura, ning lek ora gambar rokah cuwetile gambir mlitar wow. niku wau niku dalane entekne duit ki ya sing lanang gajine akeh, sing wedok gajine akeh utange ya saya akeh. Wonten ngoten niku? Banyak. Padha karo wong ngopeni pitik. Lek ora barokah niku Pak Nyun Sewu. Niku lho de kanca niku pensunan polisi. Golek kesibukan ngopeni pitik, ning gak barokah. Kok ngono Pak Jarwo? Enek sing ngopeni bebek sampai celukane Jarwo bebek. cep cetuan arisan ngrembug urung ndok bebek ning ra tau kok ngekek kancane ndok bebek. Soale terkenal peliti pol. Akhirnya bebeke rungsin tak gringusis. Ganti pitik, la rekane gawe cilik-cilian gawe bethek. Woe mbok napa niku di. Tukokne babon guyed digedi. Terus tukokne pitik bangkok jagune loro. Berarti tungane kan babon 5 tambah jagu loro pinten? itu kandangnya cik rodo ombo tuh kok nih garangan luru malih songo no entek ente dipangan pangan garangan betul neng ketika harta diimbangkan di jalan Allah masyalul antina yung fikuna amwaluhum fi kama kamasali habatin ambatat sabak bila fikuli sumbulatimi atuh Wallahu yudha'i fulima yasha'u Wallahu wasi'un alim Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Bagaikan menanam sebutir benih Benih itu tumbuh jadi tujuh tangkai Tiap tangkainya menghasilkan seratus butir Bahkan Allah akan meluaskan lagi Terhadap orang yang dikendakinya Allah Nah, betul nopo Sedekah, lajeng yang ngelilingi kita dalam kubur nopo Al-Quran. Nah, kini Lali moco Al-Quran. Ada yang mengalir terus nopo, siji sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang so, soleh. Bapak Ibu, tadi dengan agama hidup akan menjadi terarah. Dengan ilmu hidup yang menjadi mudah. Dengan bersedekah, rezeki akan barokah. Cik kurang sitok. Dengan seni hidup ini akan menjadi indah. Betul toh betul. betul. Makane aja mengharamkan kesenian. Lha Jawa enak lho Pak, lho isine ngrayune nek sing teko niku Pak Ustaz, dek kapan niku wonten Pak Ustaz nriki niku nekakne mubalig semua jenis musik haram. Wong kula rayo jibek. Wong kula ni usaha kula son karo terop. Bojo kula penyanyi. Lha makane nyun pangapunten. Le lek upamane musik diharamkan ki lek wong pucang anak, ya to. Wong pucang anak terus wong mriki pun Sumber madu ki lek mantu terus diringi apa? Masa tektur. Temanten kakung ingkang mijil saking telatah pucang anak. Dik jaman berajum tur. Yur keling tur. anak langtur jadi guyon nah makanya ujuk sering mengharamkan ngerti cocok poro wali poro sunan nyebarnya gomo islam dok tanah jawa itu dengan kultur dengan budaya makan ibaratnya kena iwai gak budek banyu nih makanya wali songo itu tugasnya macem-macem sunan gresik maulana malik ibrahim Sunan Ampel Raden Ramadhan, ayo wali Songo terakhir pas setengah sebelas, seluwa Nabi Muhammad. I would like it. Not Selalu Muhammad. Bapak Ibu kesimpulan ibu malam ini kita merengeti malut nabi meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasul. Cintanya nopo banyak membaca so lawan. Kapan harinya diperbanyak kemis malam Jumat dan hari Jum'at satu yang kedua. lek ndek dhuwit, kemampuan aja iman-iman ziarah ke makam Rasul. Cocok? Siap? Rasul itu makamnya di Madinah Al Munawarah. Lewat napa? Waatimul Hajjah wal Umrah Talilah. Lewat haji atau umrah. Yang ketiga napa? Dalam menghadapi era teknologi informasi, era globalisasi zaman modern niki lek pengin slamet donya Selamat alam barsa, selamat tengah akhirat. Nyontoh siapa? Akhlaki Rasulullah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma. Mugi-mugi yang hadir malam hari ini diakui umat Rasulullah. Neng dunia keluargane sakinah mawadah warohmah. Punya anak cucu yang soleh solehah Rezekine barokah. Sakit siaroh Mekah wal Madinah. Allahumma. Allahumma. Al-Fatihah. Al ya Allah, inna wa Allah wa ma malaikatahu yusallu nabiyya yuladina manu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallbiyya jema'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi nama wa fi masyidah Ya Rabbana laka hamdu kamayin bagili li jalali wa ja'ikal karim atimi sultanik Rabbana andolamna anghusana wa illam takfir lana wa tarhamna lana kunana minnal khasirin Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina kurrota ayun wa ja'nal mutaqina imama Ya Allah Allahumma yasir lana wa sahilana wa balik lana wa ajilana wa siratal makkah wal madinah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi mursalin walhamdulillahi alamin bi rahmatil Bismillahirrahmanirrahim Pun bu, karo tengah jam Pak Jarwo turun nyuwun lagu mengge. Wonten kekirangan nyuwun pangapunten lagune napa? Si murid engkang bagus iku lima diamal terus cocok nah sebidah malih wonten kekirangan nyun pangapunten subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh